jamon kentang. Jadi pada hari ini kita akan membangun kolam renang terbesar di tempat Roblox ini, cek. Nah, jadi yang akan membantu aku bangun itu ada si Yuna sama si Jonathan, guys. Satu lagi, kucing garong apa lu situ? Aku mau bantu itu cewek, kayaknya kesusahan dia. Kan itu, kayak lebih cantik juga. Sama itu si Atun, jangan kok kayak gitu, Ton. Ayo, sini. Si Atun itu memang minus agak, guys. Kayak gitu, orangnya capek gitu. Ayo, sini bantu. Kau itu tadi di sini loh, kok tiba-tiba dari sono sekarang? Ini bukan loh, tempat aku. Kalau gitu tadi kau bikin opening kenapa di sana? Suka-suka aku lah, tempat-tempat sampah. Nah, pertama-tama kita harus bikin tempat untuk air-airnya. Nah, untuk tempat air-airnya itu, temboknya itu kita kasih warna pink. Karena aku suka warna pink, guys. Kan penuh-penuh. Gitu, guys. Aduh, Tapi pink gak cocok sama kau. Lebih cocok sama kau itu warna orange, karena orange itu menggambarkan gendut. Kurang asam, walaupun aku 70 kilo, tapi ya memang gendut sih. Enggak. Pink. Oke, kita bangun dulu. Mana sih Atun? Nah, ini nih. Ini adalah kecepatan tangan, guys. Nah, yang di sebelah sini sudah jadi, teman-teman. Setelah itu kita buat Mon, sebentar ya, Mon ya. Sebentar ya. Kalau itu sebenarnya itu pakai otak enggak sih, ha? Kenapa? Otakku kamu mau selebar apa? Tinggal ngemeng aja mau selebar apa? Selebar tempat ini loh. Nah, tinggal begini ngapain otak satu-satu. Kan kayak orang cupu ya. Gimana? Emang ada shortcut di sini? Tuh, aku udah taruh tuh. Tuh. Dasarnya apa ini? Oh, bisa kayak gitu. Resize ya. Oh, tinggal di resize. Gimana cara resize-nya? Coba ngajarin dulu kakakmu yang lucu ini, Tun. Susah, Mon. Karena kamu itu masih kelas TK. Udah SMA. Kok kayak gitu. Oh, iya bisa resize, guys. Kita taruh sini kan. Baru kita resize ini. Kayak mana resize ini? Mana? Tadi ku tengok. Pencet aja. Langsung aja pencet satu blok, langsung tarik aja. Tarik. Gitu, kecilan, gampang sekali ternyata. Tapi maksimalnya kayak tingginya bisa terus, gak ada maksimal itu. Ya ampun. Oh iya bisa terus guys ternyata. Oke, tingginya guys. Mau berapa tuh? Aku lihat tingginya tuh. Oh. Mana? Oh, tinggi tuh. Tapi enggak ada lagi. Ya ampun, please. Kayak gini udah betul gitu. Ush, sedap sekali. Kalau kayak gini caranya gampang-gampang kita ngebuit ya kan. Jangan kau bayang ngemeng. Iya, tadi salah. Kalau tak ada abang gak bisa kau ya. Abang kurang asem nih, abang minus sakra ya kan. Ups, sedap. Udah jadi guys. Setelah itu di dalam ini kita harus kasih air supaya kita bisa berenang. Kenapa? Mau kasih air itu bekerja kau sih. Kau jangan di sana cuma ngomong-ngomong panggil aja. Kau selo. Kalau air itu warnanya itu harus warna hijau supaya ada lumut-lumutnya dan terlihat bersih guys. Nah kita kasih warna hijau. Enggak, bukan. Airnya harusnya warnanya ini. Warna apa? Warna coklat biar sama kayak ee. Biasa, woi. Ini kolam ee jadinya. Jangan kok kayak gitu, woi. Warna itu. Yun, kau tolong dulu itu warna. Gila itu. Kasih warna biru kayak gini. Gak bisa. Betul. Aku mau bikin kolam ee. Tuh. Jangan kok kayak gitu. Ya ampun, jadi kolam ee ini. Nah, oke, kita penuhin. Biru, kayaknya biru tua lebih bagus ya. Yang ini nih. Ini lebih bagus guys. Warna ini lebih bagus. Dia terlihat lebih bersih, berkilau seperti langit cahaya yang wanyaw. Nah setelah itu kita harus bikin seluncuran, Tun. Kau bantu dulu bikin seluncuran, Tun. Seluncuran? Sebentar ya. Aku dapat WhatsApp dari selingkuhan. Aku mau balas dulu sebentar. Woi, jangan gitu kok. Selingkuhan pula itu anak. Jangan diikuti itu. Oke, teman-teman.
Yuna-Yuna sama si Atun itu bakalan buat dan kita akan bikin tower yang paling tinggi supaya tempat tolong dilarat ya. Sembarangan nih anak ini. Yang susah itu bikin seluncuran ya, bikin tower yang kurasa. Yuna, ayo kita pergi ya, nggak dibayar di sini. Ayo Yuna. Udah ngajarin. Kau jadi gitu, kau minus sekali kakaknya. Minus akra dia. Oke, aku bakalan bikin tower untuk air mancur di sini guys. Jadi kolom air kita itu ada air mancurnya. Nah pertama, aku bakalan bikin tower warna putih guys. Supaya terlihat bersih, nggak sekotor Atun. Oke. Gimana kau? Sampai di ujung langit kan? Gak lah, menyingsoy anak orang terjun ke bawah, gila kau. Gini. Bukan masalah menyingsoy itunya ya, marah. Coba lepas. Nah. Wow. Tinggi kan? Kau memang orang yang paling tidak punya akhlak ya. Kenapa? Kau bikin begitu habis itu suruh kita yang bangun itu turun curangnya dari bawah sampai atas ya. Bantu. Nah kita kasih lebih gemuk. Nah kayak gini. Itu loh. Nah guys, kita perlu tempat untuk keluar airnya. Kita bakalan buat di sini guys untuk keluar airnya. Stop. Tunggu. Oh kita tinggal resize. Nanti di marah-marah tuh lagi. Kan bisa di resize. Ngapain kok shop kayak gitu? Sekarang kali dia ngomel. Nah kita bikin ini kan. Kau yang bikin aku mengomel masih banyak. Tebalik ini guys. Nah udah jadi guys. Setelah itu kita tinggal taruh air-airnya. Jadi air mancur kita di sini. Si Atun itu paling di sana bikin donor bebek guys. Itu balon-balon di sana. Kau bikin apa Tun? Itu bukan aku ya. Kau bikin apa Tun? Tunggu ini kita aku kasih lagi air. Bikin tanda tangan aku biar ada orang tahu. Sop gitu kan. Kayak itu tinggal taruh dia turun ke bawah aja tuh. Jadi deh air mancur kita. Cantik kan? Oke, udah jadi. Belum. Kan belum bikin seluncurannya. Biasa setiap kolam renang itu ada seluncurannya tuh. Jadi kita tetap harus bikin seluncuran di sini. Aku akan bantu kau ya. Kau tenang aja. Kalau soal kerja itu aku paling top lah. Ush, mantap jiwa kali. Paling top dia. Kurang apa lagi sih aku? Ya, awas dulu kau. Kau enggak usah di sini kau. Enggak usah. Buang dulu itu yang tadi kau taruh itu. Ini. Buang dulu. Oke. Yang kau taruh itu buang dulu. Iya. Nah. Yang kayak gini itu aku yang lanjutin aja ya. Kau lanjutin yang lain nih kau. Asam. Kau jangan kayak gitu. Kan aku yang memulai, aku yang harus mengendingkan tuh. Jadi ada akhir, ada awal. Kayak gitu gak. Orang enggak butuh. Keren. Oh, di sini mereka ada bikin balon-balon. Ini ada balon bebek-bebek gitu, unyu sekali. Dan di sini ini adalah matras untuk balon-balon itu, guys, di sini. Wih, keren banget mereka buatnya. Ini aku ngajarin mereka cara buat ini, Tun. Kok kayaknya cantik kan kreasinya? Enggak. Dari sebanyak yang tadi bangun, Mon. Yang diajarin tuh cuma ini cara buat air terjun, Mon. Ya. Tadi tiang-tiangnya juga aku buatnya itu, woi. Nah, ini airnya, jadi, kan. Maksud kau itu kau bangga gitu cuma bikin tiang doang. Enggak. Agak bangga. Bangga lah. Ini ada hasil karya sangat amazing Tun. Kau tengok nah. Air mancurnya sudah jadi. Kau tengok hasil karyaku kali ini. Wow sekali. Hasil karya kau dari mana? Enggak sih. Hasil karya dari si Yuna sama si Jonathan. Oke guys, setelah itu ada yang kurang dengan tower ini. Soalnya towernya yang ini dia terlalu polos guys. Jadi kita harus menambahkan seluncuran air yang putar-putar. Jadi mereka bisa turun melalui air terjun atau
hancuran guys. Itu dia, kayak gitu Tun. Udah Mon, kau jujur aja bilang sama penonton kalau kau itu beban. Enggak, aku gak beban ya. Sembarangan tuh Atu. Nice, ngeming lagi. Tuh lo kau. Nah, kita bikin tangga-tangga turun-turun kayak gitu. Jadi dia bakalan putar-putar kayak gitu. Jadi seluncuran berputar-putar. Di sini siapa yang suka main seluncuran? Kasih like-like-nya dulu dong. Jadi ini berkat bantuan dari teman-teman Yuna sama si Jonathan. Nah, udah hampir jadi guys. Jadi di sini nanti kita udah naik ke atas, kita main seluncuran di sini. Turun ke bawah. Setelah itu kita masuk ke dalam air berenang ini, kolam ini guys. Nah, cantik kan? Nah, yang bagian bawah ini aku buat guys. Jadi ini bakalan aku buat itu bentuknya kayak di Minecraft kayak gitu guys. Iya kan? Menurut kamu itu aku orangnya udah hilang dirinya, gara-gara. Enggak lah. Kok ngambek kali? Si Aten orangnya ngegas guys. Udah jangan kau ngegas. Ini ada bantuan sikit dari si Aten gitu. Sikit lagi. Memang dasar ini. Nah, untuk tiang-tiangnya di sini kita pakai warna pink. Soalnya setelah aku lihat-lihat itu lebih cocok pakai warna pink. Kalau kita pakai warna putih, warnanya nggak cocok. Ya begitulah guys ceritanya. Nah, karena aku udah buat yang bagian atas ini, tanganku kan udah pegal, aku istirahat dulu lah. Kalian kerja yang benar ya. Ini agak-agak miring ke situ tuh, lebih dekat ke tembok supaya kena dia. Kalau nggak jelek dia tuh. Kamu ada yang ngomong ya di sini ya? Ada yang ngomong ya? Aku nggak mendengarkan siapapun ngomong di sini ya. Betul juga ya Mon, gitu. Oh iya betul juga ya, ini tiangnya kayaknya harus didilek ya, coba kita dilek. Minus sekali sih ya. Ngemeng nih anak ini. Kalau sekali lagi kau ngemeng begitu, aku bikin itu air dari bawah jadi kolom darah ya. Jangan kau kayak gitu, kejam kali sih Atun ini, aku tengok. Jangan kau kejam. Nah, kita bikin ini lebih tinggi guys supaya langsung ke koper. Di sini si Yuna itu tugasnya itu bikin dekorasi. Di sini dia bikin ada pohon-pohon, ini ada buaya kayak Atun. Nggak ada cewek Atun. Ini Atun, jangan kau gak punya akal. Nah, masih bersabar ini tahu. Bersabar sekali ya Atun guys. Ya udah guys, kita bakalan buat tangga-tangga ini sama RL-nya sampai ke bawah dulu ya. Siap. Nah teman-teman, kolam renang terbesar kita sudah jadi dan bagus-bagus. Dan kita mulai dari sini. Ini untuk masuk ke dalam kolamnya. Dan ini adalah ruang bersantai seperti yang ada di pantai-pantai. Wayang-wayang sekali, ada tempat minum, tempat tidur. Nah, ini adalah balon-balon buaya seperti Atun, buaya darat guys. Ini ada poni yang keluar semburan. Piu, piu, piu. Apa itu? Dia ngepiu tuh. Piu, piu sama kau. Bagus, terus. Nah, ini adalah jerapah jadi-jadian yang menjadi burung guys. Ini jerapah jadi-jadian. Apa? Kau tuh harus menghargai orang loh. Parasa kau bilang, oh ini adalah burung jadi-jadian yang dibuat sama si Yuna gitu. Apa si Kuso gitu loh. Iya. Ini adalah hasil karya dari Yuna, Kuso, Jonathan, sama Erwako. Satu-satu parasa kau ini. Nah, ini adalah buatan si Yuna kan. Ini, aku gak ingat loh siapa yang buat-buat tuh. Jangan kok kayak gitu. Oke. Ya, jadi ini semua buatan siapa? Kebanyakan sih buatan si Yuna sama Erwako guys. Dan ada sedikit Kuso sama Jonathan. Kalau iya kan. Nah ini adalah balon-balon. Ini pohon buatan.
balon-balon. Ini adalah tempat air terjunnya. Nah, dari sini nih kita tembang dulu guys supaya lebih gampang lihatnya. Apa AIWO? Kenapa kau? Enggak, entah ada yang aku pengen kutanyain soalnya. Udah kau dulu aja. Ini adalah air terjunnya guys. Sampai ke bawah itu ada bui-bui. Sedap sekali kan. Nah ini waktu kita ke atas, ini kita bisa main seluncuran ke bawah guys. Dari sini kita seluncuran ke bawah. Gitu kan, putar-putar. Tapi di sini entah kenapa nggak bisa seluncuran guys. Jadi ini bentuknya aja guys. Jadi kita semakin ke bawah, ini seluncurannya itu semakin sempit guys. Soalnya supaya nggak makan waktu lebih banyak. Kok nggak sih itu ngomel-ngomel. Jadi terpaksa kita bawa ini guys. No, ini turun. Nah, iya kan. Nah bagian bawah itu kita buatnya seperti bentuk Minecraft yang kotak-kotak wanyaw. Nah sampai bawah kita bisa main bola-bola dan air-air. Dan kalau kita kepanasan kita bisa berteduh di sini atau di dalam pohon ini. Gitu. Oh ya. Ah Mon, sekarang pertanyaan aku Mon. Apa? Ini semuanya kan dibuat sama anak-anak nih. Ini dibuat sama aku, terus kau buatnya apa? Jangan salah, aku juga ada berkarya di sini. Apa, coba bikin apa? Pertama aku bikin tembok ini. Ini gak semuanya kau yang bikin ya? Iya, setengah. Tunggu, tiang ini aku buat. Oke, terus? Air terjun ini aku buat. Oke, air terjun ini aku buat. Nah, ini air terjun yang bagian atas ini aku sama Jonathan sama Yuna buat. Kita itu saling membantu. Gitu ceritanya. Terus aku bangunnya yang mana? Sempit-sempit yang pelit-pelit itu. Asamnya aneh. Yang ini guys, yang kayak gini guys, tangga pelit-pelit guys, kayak gitu. Oke, guys, jadi ini adalah hasil karya dari kita semua guys. Semoga teman-teman suka dengan hasil karya ini dan jangan lupa dikasih like-like-nya jika teman-teman suka dengan boneka-boneka dan balon-balon ini guys. Oke, guys, video kita cukup sampai di sini ya. Bagi teman-teman yang suka dengan videonya jangan lupa dikasih like, share dan subscribe. Bye.